jamaah dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qunawa yang saya hormati. Semoga kita semua bahagia ya Pak. Bahagia lahir batin, sehat walafiat. Terus kita akan mencintai Allah melalui amalan agama yang sempurna ini. Para jamaah sekalian, saya kasih tema kajian malam ini sebagai figur dakwah jas merah. Jangan lupa terhadap sejarah. Sejarah yang saya maksud adalah yang ada korelasi penuh terhadap Islam yang menjadi ideologi dan sekaligus sistem kehidupan kita sebagai umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja Allah setting atau lahirkan di bumi Hijaz Makkah Al-Mukarramah di saat masyarakat pada saat itu kehilangan jati diri sesembahan sebagai sesembahan yang sesungguhnya. Maka kita sebut sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke bumi ini, masyarakat di sana sebagai penganut politeisme, Tuhan banyak berhala-berhala. Meskipun mereka masih mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebut zaman jahiliyah musyrikin atau musyrikin jahiliyah. Orang-orang yang bertuhan kepada Allah tapi juga bersandar kepada kekuatan makhluk sebagai pegangan hidup. Maka lahirlah Rasulullah SAW sebagai cahaya penerang dari kegelapan peradaban masyarakat musyrikin Mekah pada saat itu. Meskipun nun jauh di sana di Persia dan Romawi sudah ada peradaban yang masih berafiliasi kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam, tetapi sudah banyak terkontaminasi dengan kemusyrikan juga. Para jamaah sekalian, lahirlah Rasulullah SAW sebagai penerang kehidupan masyarakat jahiliyah. Penataan kehidupan manusia terus diupayakan dengan ajaran Islam sebagai kompilasi dari seluruh agama samawi Yahudi dan Nasrani. Sebagai kesimpulan dari seluruh ajaran tauhid atau agama samawi terhimpun di dalam Islam. Meskipun kata Islam itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tetapi dilegalisasi menjadi sebuah pedoman ad-dinillah atau agama, yaitu sejak kenabian baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perubahan terjadi. Masyarakat musyrikin Mekah berangsur dengan penuh pengorbanan, duka, juga segala macam perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka mampu Rasul mengubah tatanan peradaban masyarakat tersebut.
yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai urusan akidah, tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, kemudian juga aspek kemudian bagaimana cara mengimplementasikan ibadah, mengimplementasikan keimanan itu dengan ibadah, lalu juga aspek muamalah, pergaulan sosial dan ekonomi, kemudian juga masyarakat, pergaulan hubungan antar manusia terutama keluarga besar, kemudian akhlak, etika, moral, tata krama, sopan santun budi pekerti yang bersumber kepada Islam. Lalu yang terakhir, Islam juga menata bagaimana khilafat atau siasi sistem pemerintahan dan negara. Jadi sudah berapa? Kapan itu? Pada saat Rasulullah SAW memimpin pemerintahan Madinah. Sudah tertata, maka disebut masyarakat Madani, masyarakat yang berperadaban. Karena dulu Madinah, Pak, nama aslinya bukan Madinah. Diganti Madinah ke Munawwarah oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan jejak. Tapi bukan menghilangkan jejak KM50-nya di pusat, ya. Direkayasa oleh Satgas sehingga putihkan. Tapi diubah namanya karena dulu nama wilayah tersebut namanya apa? Yastrib. Yastrib itu sebuah wilayah di mana konflik terus terjadi sepanjang tahun. Maka diganti oleh Rasulullah dengan nama Al-Madinatul Munawwarah. Negeri peradaban pertama dalam secara Islam. Maka kita mengacu seluruh aspek kehidupan kita ini, Pak, kepada peradaban masyarakat Madani atau masyarakat Madani. Maka kita juga sekarang merencanakan bagaimana terciptanya masyarakat Madani, masyarakat yang berperadaban yang mengambil sumber seluruh aspek kehidupan itu dari Islam. Asal katanya bukan Abu, bukan
3 tahun setelah wafat digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu 3 tahun itu berapa? Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan syahid ditikam di belakang ketika salat subuh oleh Abu Lu'lu. Ya, biasalah ya, ketika yang politik itu akan terjadi di mana dulunya. Kemudian Umar meninggal dunia, kepemimpinan Khalifah Rasyid digantikan Asim Musawara oleh siapa? Oleh Uthman bin Affan. Utsman pun atas apa namanya, atas pergumulan politik juga dibunuh, ya kan? Dibunuh juga Pak. Kemudian setelah itu digantikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu menantu Rasulullah SAW sekaligus sepupunya. Jadi kalau kita menikahkan anak dengan ponakan itu boleh Pak. Adik bapak punya ponakan, punya anak, apa punya anak atau perempuan. Adik bapak punya anak laki-laki, besan boleh. Ya. Jadi warisan dari mana-mana tuh. Kalau warisan itu ya kalau utang. Nah, begitu juga Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh oleh Abu Musa, seorang yang hafiz Quran, ilmuwan, ustaz baik, masya Allah. Tapi memang antara ibu dan iman itu berbeda. Makanya kalau nanti ada orang berilmu tidak sesuai dengan sikap perilakunya, maka jangan heran. Ya, karena hari Nabi Thalib juga dibunuh oleh penghafal Quran karena punya persepsi sendiri bahwa Ali sudah menggunakan buku bukan buku Allah, persepsi yang diyakini oleh Abu Musa. Jadi kekhalifahan itu berlangsung dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Dilanjutkan oleh anaknya Hasan hanya 3 bulan karena terjadi konflik terus menerus. Hasan mengundurkan diri, kemudian naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan, gitu ya. Jadi maka setelah Khulafaur Rasyidin, Islam dipegang oleh Bani Umayyah selama 365 tahun. Jadi di dalam Islam pemerintahan itu tidak ada jangka waktu 5 tahun kayak sistem demokrasi. Bisa jadi setahun sudah tumpang karena sesuai dengan kepentingan. Kalau gak amanah 2 hari sudah dipecat gitu. Tapi selama amanah punya integritas, kapabilitas, ya, kapasitasnya, kemudian punya prestasi, gak digantikan. Tergantung kepentingan rakyat. Cuma namanya politik dalam kehidupan kita tetap saja ada persekutuan. Gitu. Jadi kalau pergantian pemimpin 5 tahun sekali itu hasil kesepakatan itu sistem demokrasi antara Sawir dengan demokrasi itu ada perbedaan. Kalau kekhalifahan itu menggunakan sistem musyawarah, tapi musyawarah tidak identik dengan sistem demokrasi. Kemudian setelah Muawiyah berkuasa Bani Umayyah yang 350 tahun, berganti apa? Dinasti Abbasiyah yang diambil dari nama besar pamannya Rasulullah SAW,
tahun 750 sampai 1928. Jadi 524 tahun Bani Abbasiyah menguasai peradaban Islam sampai bagaimana ke Andalusia, Spanyol, Madrid, kuasai Islam, Cordoba yang dulu kuasai Muawiyah dilanjutkan. Maka Islam dari Bani Abbasiyah kemudian dilanjutkan Bani Fatimiyah, kemudian dilanjutkan dengan Bani Khwarizmiyah, Khwarizmiyah, kemudian digantikan dengan Turki Utsmani terakhir. Itu kurang lebih umat Islam menguasai peradaban dunia sejak zaman sahabat sampai akhir Ottoman Turki. Berapa Pak? Kurang lebih 1300 tahun umat Islam percaya menguasai 23 benua. Kenapa jaya? Karena ajaran Islam masih diamalkan dominasi persentase. Jadi kalau di sejarah itu, kalau kekuasaan Romawi itu dalam sejarah peta kekuasaan teritorial wilayah tempat itu kurang lebih 5 juta kilometer teritorial kekuasaan Romawi. Persia 7 juta kilometer. Tapi Islam 25 juta kilometer dari mulai Eropa, Asia, Afrika sampai Australia dikuasai Islam. Pak Islam pernah mengalami kejayaan. Runtuhnya itu apa sebabnya? Hukum dunia. Para pejabat negara, para khalifah itu cinta dunia, berebut kemewahan dunia. Maka kata Rasulullah SAW, apabila sudah terjadi seperti itu, tidak akan melakukan dunia, Yusya'at minha'a ilatul Islam. Apabila umatku sudah mengagungkan, menggantikan skala prioritas urusan dunia, didewakan di halaman urusan dunia, maka Yusya'at dicabut oleh Allah, tercabutlah hebat Islam, kehebatan Islam. Umar bin Khattab baru dengan nama saja bergetar musuh. Sekarang orang yang asal mendengar kata Islam yang terbayang kumuh, miskin, kebanyakan orang-orang susah, ya, sehingga orang-orang kafir itu sangat-sangat merendahkan Islam, bukan salah. Ini yang terjadi, Pak. Jadi sejak tumbangnya Ottoman Turki, ya, itu pada tahun berapa? 9 disebutkan, ya, pada tahun 1921, ya, endingnya kehancuran Islam itu secara umum, totalitas dunia. Pada tahun 1924 Masehi, tanggal 3 Maret sampai sekarang sudah berapa tahun, Pak? Umat Islam runtuh, tidak punya institusi yang melindungi umat Islam. Coba kita lihat tahun 1924, 2022 diambil.
Sembilanku delapan tahun umat Islam itu seperti ayam kehilangan hidung-hidungnya. Umat Islam dijaga di mana-mana di setiap negeri, tidak ada yang membela. Ya, sejak runtuhnya pemerintahan Turki Utsmani atau Ottoman Turki, maka sejak itulah kehancuran Islam secara totalitas dimulai, diganti dengan sistem demokrasi yang datang dari barat dengan ideologinya kapitalis sekuler dan sosialis komunis. Sampai sekarang dengan bias politikanya, ya, bias politiknya itu tiga kekuasaan, ya, Pak, ya, eksekutif, yudikatif, legislatif. Eksekutif itu pemerintah yang mengeksekusi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR sebagai legislatif yang melegalisasi. Yudikatifnya yang memberikan pandangan hukum atau sanksi hukum. Itu buatan bias politika John Locke dan Montesquieu. Jadi hancur masalah sekarang. Kata para ahli sejarah Islam, sekarang sudah berdiri 54 negeri muslim dari 149 negara yang tercatat di Dewan Keamanan PBB. 54-nya adalah negara muslim, bukan negara Islam, ya. Negara muslim artinya negara yang mayoritas penduduknya muslim, pemimpinnya mayoritas muslim, tapi sistemnya ada yang demokrasi, ada yang monarki. Gitu, Pak. Ada yang imperium. Apalagi itu. Dan ada yang punya republik. Apalagi macam-macam. Tidak punya kekuatan apa. Maka sejak tumbangnya pemerintahan kekhalifahan Turki itulah, banyak kerisauan-kerisauan terjadi dari para ulama untuk mengembalikan kejayaan Islam. Maka disebut mereka itu adalah para reformator atau para mujadid. Maka berdirilah setelah tumbangnya kekhalifahan Islam itu harokah-harokah Islam seperti Salafi Wahabi, ya. Ini Salafi Wahabi ada dua, Pak. Ada Wahabi, ya, ada Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi setahu saya itu pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di daerah Najd. Najd itu di Madinah, ya. Itu tempat kelahiran Musailamah al-Najd, nabi palsu zaman sahabat Muhammad Suci di perang. Ada juga alim apa namanya Harokah Wahabiyah yang dibesut oleh Abdul Wahab di Afrika. Itu lebih parah, Pak. Harokah dia semua firqos lainnya tolak sesat. NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, kaum muslimin sesat. Dia masuk surga kalau dia sendiri akhirnya lengah. Nah, kalau Salafi yang dipesan oleh Muhammad Abdul bin Abdul Wahab, ya, apa namanya, lembut-lembut dikit lah. Walaupun tetap aja membintangkan kebiasaan, ya. Karena mereka sekalian saya pelajari dan saya ikuti pengajiannya. Dulu paling kali saya, karena saya punya kepentingan pengajar. Ada Salafi Haroki, ada Manhaji. Haroki itu biasanya bergerak gerakan politik yang jadi ISIS biasanya, jadi teroris. Zaman hari itu yang taklim biasanya. Nah, bapak-bapak nih yang paling bapak, sekali saja diizinkan salah iman hari diizinkan, Pak, saya minta izin mengadakan pengajian. Nah, izin, Pak, teman-teman datang tadi semua. Wah, ya kan? Nah, makanya jangan diizinkan, ya, Pak, di mana aja di konflik itu, setahu
sesi di Masjid Raudhatul Hakim Pilas Serpong. Dia bilang ada kelompok salafi minta izin untuk bikin pengajian. Itu masjid kuasa semua dia. Ditutup pakai kres semua. Pokoknya diatur oleh dia sendiri, pameran keindahan yang hadir cuma beberapa orang. Memangnya yang jadi narasumbernya Ustaz Iranda atau Miranda? Padahal kan Ustaznya juga lagi di bawah dulunya. Ini eksklusif banget. Masya Allah. Jadi ini, jadi sampai sekarang umat Islam itu seperti ayam kehilangan ilmu. Kalau ayam nggak ada panik mana? Ciak-ciak ya, ada yang ngumpet di tembok, ada yang di daun pisang. Ya. Gak ada yang melindungi, itulah nasib umat Islam sekarang. Kita tuangkan saja.
tukang pagi, pedagang asongan itu yang kue sepeda, tukang apa? Yang bawa tempos, tukang kopi keliling di rumah-rumah elit, setiba. Maka harus bantu kita, Pak. Ya, ini lebih kita, Pak. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masih punya kesempatan suara. Semoga saja suara kita didengar baik oleh penguasa ataupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma kita doakan saja, Pak, ya. Jadi kita, ya, bapak-bapak mungkin tidak terlalu sulit, ya. Coba kalau di daerah. Di kita mah ada jumat berkah, nasi kotak, sampai puluhan ratusan bok. Di daerah Bogor jumat berkah sehari-harinya susah. Masya Allah. Kadal fatul kayak kenal kufro. Kerap kali kemiskinan membuat orang jadi kufur. Memang sengaja, Pak. Konflik itu diciptakan. Kemudian kita diteror. Sekarang ini teror yang paling dahsyat. Ditakut-takuti kita dengan berbagai macam instrumen hukum yang belum benar. Akhirnya kita jadi penakut. Akhirnya kita punya agak-agak hanya kejadian sama janda. Gak berani bicara politik, takut. Padahal kita sekarang berada di zona perang, Pak. Perang asimetris, perang pembentukan opini, perang pemikiran. Sekarang coba lihat konten-konten TikTok. Udah bikin sekol. Harusnya dibangun oleh kita konten dakwah. Jadi mereka menguasai media. Kenapa kita tidak gunakan itu? Ada lagi. Kalau misalnya grup-grup warga rumahan, di situ diatur tidak boleh bicara politik. Ribet hanya bicaranya tentang informasi pepe masuk ke masjid, ular masuk ke rumah, ya kan, anjing berak di jalan, gitu diinformasikan, kebun usap ke sumur. Jadi hari ini umat Islam sudah terpuruk, Pak. Maka gunakan lisan-lisan kita ini untuk berjuang. Jangan biarkan para ustaz berjuang sendiri, tugas kita semua, Pak. Maka umat Islam itu harus punya mental sajaan. Saja itu berani. Jangan sampai nanti ada ustaz yang ngajarin kita kemudian ditangkap. Bapak kenal ustaz pulang? Kenal ustaz lewatan? Takut. Ya, itu namanya Islam. Kopi.
Islam, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Apa maknanya? Kalau kita menggunakan sistem dan ideologi di luar Islam, berarti kita mengikuti langkah syaitan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum, kata Allah, sesungguhnya dia syaitan itu adu'ubi, musuhmu yang paling jelas. Jadi kita ini udah punya musuh. Jadi kita gak bisa menghindar yang ada bagaimana kita mengalahkan musuh. Jadi salah Pak, jangan kalau saya mengajari gak pengen punya musuh Pak. Bapak tuh walaupun gak pengen, tetap belum punya musuh. Musuhnya setan. Dan setiap orang, manusia dan jin yang bekerja sama untuk kepentingan iblis, yaitu musuh kita. Gitu Pak. Maka kuatkan keyakinan kita. Coba anak-anak kita nanti insyaallah 10-20 tahun yang akan datang, kayaknya udah enggak banyak mengenal Islam. Saya sih masih tetap ingin mempertahankan tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti marhabanan, jikilan, istighosa, baca rawiyah. Sekarang udah hampir kurang anak-anak sekarang boro-boro kena rawi, berjanji yang ada main gadget. Ulama-ulama tersebut yang saya sebutkan tadi, ulama mengajar akidah asalnya dari
waktu zaman kekhalifahan Islam masih berlangsung. Sekarang kekhalifahan sudah tumbuh. Maka kita harus tambah mazhab lagi, mazhab dakwah dan mazhab politik. Bagaimana cara mengubah Islam? Islam bisa berkembang dalam kekhalifahan Rasyidin zaman Banu Umayyah Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Utsmani. Dikit lagi kelar kepada kita, jangan putuskan. Kita tetap akan berinfak. Untuk apa?
lagi. Misalnya bikin koperasi syariah, bikin rumah sakit bersalin atas nama Masjid Al Qurba, bikin minimarket, gaji pengurus dan UMR. Jadi senang tuh pengurus. Daripada otak masjid hilang dulu, enggak. Emang enggak boleh pengurus masjid dapat gaji. Tepuk yang penting musyawarah. Kalau gitu enggak hebat. Kita
mengembalikan bagaimana budaya yang Islam dulu terbuka Pak. So kata Allah bahwa dari rumah di Qobid hatta dari rumah di Anjusi. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang akan mengubahnya. Kita tidak cukup mengurut dada, protes, geram, kesel, melihat keadaan kezaliman, tapi kita tidak bergerak. Cuma boleh dengan kepala Tuhan begini. PPM Benar, apa sebenarnya?
kenapa harus berdiam diri? Udah bodo amat, mau orang lain bodo amat, ada Allah. Gak begitu ya, Pak ya? Ya gitu ya. Semoga Allah pilih kita semua ya, Pak ya. Jadi ngaji itu bagaimana membuat semangat orang utama ya. Apabila yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf, tapi semua ada dasarnya. Kita saya sepertamu jawabkan dunia akhirat insya Allah. Demikian, mari kita tutup dengan doa kita untuk majlis. Subhanallah.